Untuk RSK sekarang kondisinya tidak beroperasi sejak kapan ya Pak? Sepengetahuan saya untuk RSK Tayu itu mulai tidak operasi tahun 2013. Saya tidak tahu persis apa yang kejadian, saya tidak tahu yang jelas. Akhirnya saat itu tidak operasi mulai tahun itulah kira-kira. Dan sampai sekarang masih mangkrak gitu Pak ya? Masih mangkrak. Katanya banyak yang apa konten kreator yang kesini Pak? Ada, kadangkala memang ada, tapi tidak semeriah dulu. Sebelum ada corona, memang sedang ada corona itu memang banyak, tapi sekarang sudah jarang. Tapi untuk masuk perizinan saya kurang tahu persis. Yang kesini biasanya dari mana saja Pak? Sepengetahuan jenengan? Kadang ada yang pernah sih dulu yang datang dari lokal sendiri aja. Dari Semarang, dari Bandung, dari Jogja. Pak, kalau dari warga sekitar, apa yang diinginkan Pak dengan keberadaan rumah sakit ini Pak? Mungkin ada harapan biar aktif lagi atau apa Pak? Keinginan seperti itu, banyak masyarakat khususnya itu rumah sakit RSK ini difungsikan kembali. Tapi kelihatannya prosesnya kok terlalu sulit gitu kan. Nah, kalau saya dengar sih banyak yang minat kepingin kepingin memiliki. Tapi kemungkinan saja prosesnya terlalu sulit, mungkin ya nggak jadilah seperti itu.